Muskap 1 Abdesi yang pertama kali resmi dibuka oleh Zadrak Tombek Wakil Bupati Tanah Toraja pada hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. ADEPSI adalah singkatan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan ini adalah sebuah organisasi nasional yang terbentuk atas prakarsa pemerintah desa, yang diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dibentuk pada provinsi, kabupaten, hingga tingkat kecamatan. Dalam gelaran Muskap 1 ADEPSI Tanah Toraja, Pradian Londong Alo Kepala Lembang Batualu Selatan, terpilih menjadi Ketua Abdesi Tanah Toraja. Kegiatan ini dihadiri oleh Monfi Ade Chandra Dandim 1414, Erianto L. Paundanan Kajari Tator, AKPS Ahmad Kasatreskrim Polres Tator, Ketua DPD 1 Abdesi Sulsel, Ketua Abdesi Torut bersama para Kepala Lembang Setanah Toraja. Bertempat di Hotel Grand Metro Tanah Toraja, Zadrak menjelaskan, kegiatan abdesi ini merupakan kegiatan yang harus kita apresiasi bersama, karena kegiatan dalam muskap ini kita tentunya berharap bahwa semua kepala lembang yang ada di Tanah Toraja ini bisa bersinergi dalam membangun Tanah Toraja yang kita cintai bersama. Berikut selengkapnya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan abdesi ini merupakan suatu hal yang perlu kita apresiasi bersama. Karena kegiatan dalam muskap ini, kita tentunya berharap bahwa semua kepala lembang yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ini bisa bersinergi dalam bersama-sama membangun Toraja yang kita cintai bersama. Dan saya yakin dan sangat yakin bahwa pada muskap ini akan melahirkan keputusan-keputusan yang untuk betul-betul kepentingan masyarakat. Selamat melakukan musyawarah cabang yang pertama dan siapapun yang terpilih itu pimpinan kita bersama. Terima kasih, Shalom, untuk memberkati kita semua. Abdesi! Ya! Abdesi! Ya! Abdesi! Ya! Mereka! Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di Seputar Kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.